pula pada tanggal 21 Desember 2021 jam 10 tepatnya jam 10 pagi. Pertama, korban menagih uangnya untuk dikembalikan oleh PT TSI karena merasa ditipu oleh PT TSI. Kemudian korban ini mendesak dan didengarlah oleh security PT Anteraja karena selangnya tidak hanya 2 ruko. Kemudian PT TSI tidak menerima, ditegur oleh security PT Anteraja dan mengatakan ini bukan urusan PT Anteraja, ini urusan saya. Kemudian cekcok mulut dan akhirnya terjadi keributan antar PT TSI, security PT TSI dengan PT Anteraja dan saling memukul. Kemudian selang berapa menit, kemudian 20 menit kemudian datanglah dari segerombolan PT yang diduga orang Ambon kurang lebih 8 sampai 9 orang langsung melakukan penyerangan terhadap PT Anteraja dan kemudian saling memukul dan terjadilah keributan. Kemudian sehabis melakukan keributan melarikan diri. Jadi sekarang kasus masih dalam penyelidikan. Artinya untuk dugaan awal penyebab keributan ini karena apa, dugaan penipuan pekerjaan ini ya Bu? Iya. Karena merasa ditipu, ini ada salah satu korban merasa ditipu oleh PT TSI. Oke. Terus sejauh ini untuk korban penganiayaan ini ada berapa orang Bu? Korbannya sementara 5 orang dan ada juga saksi 2 orang. Untuk yang 5 orang ini korbannya dari pihak TSI atau dari Anteraja Bu? Korbannya yang melamar pekerjaan dan juga dari PT Anteraja. Yang melamar pekerjaan belum? Iya. Luka-luka apa Bu? Pukulan atau senjata tajam atau bagaimana Bu? Baju sobek karena ditarik oleh security PT TSI dan juga saling tarik menarik. Luka memar begitu Bu ya? Enggak. Artinya tidak ada luka-luka sajam atau senjata atau apa? Tidak ada. Oke. Untuk berapa saksi yang diperiksa Bu? Saksi yang diperiksa 2 orang. 2 orang. Ya. Oke, artinya ada 5 orang korban yang terluka akibat penyerangan ini dan polisi sudah memeriksa 2 orang ya Bu. Siap. Terima kasih.